Polis Diraja Malaysia PDRM boleh mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak di bawah Akta Hasutan 1948 tetapi perlu mengikut budi bicara dan bukti berdasarkan siasatan. Demikian jelas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri Dato' Liu Wei Kiong pada Selasa bahawa polis diarahkan tidak menggunakan akta berkenaan. Akta Hasutan itu masih ada, belum lagi di-repeal di Parlimen. Dulu pasal kita nak menentukan supaya tidak ada pihak yang kata kita menyalahgunakan. Tapi kita masih lihat pada hari ini masih ada individu-individu yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kita tahulah. Ya, polis sudah mengambil tindakan-tindakan. Sebahagian mereka sudah dihadapkan ke mahkamah dan menghadapi tuduhan-tuduhan. Saya kurang pasti sama ada akta hasutan ke akta kanun-kanun perkeseksaan yang lain. Itu saya kurang arif, tapi itu telah pun diambil tindakan. Pasal banyak pihak yang mendesak kalau orang dibuat sesuatu yang mentos tentang soal institusi raja ke soal hubungan kaum, agama ataupun ras, maka tak boleh kita biarkan. Ujarnya menjadi hasrat kerajaan untuk memansuhkan akta tersebut dan ia di peringkat akhir, namun ia masih terpakai selagi belum dimasukkan di Parlimen. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Liu Wei Kiong mengarahkan polis tidak lagi menggunakan akta berkenaan untuk menahan mana-mana pihak.